Ih, gimana sih rambut gue? Wow, jamet. Yang di dalam, di luar tahunya dibalik. Ih, enak banget sih Endo. Tuh kalau mau beli tahu walik tuh sama Kak Aniken tuh, coba tuh. Kalau mau order. Au. Panas. Demi Allah, kok gua bisa lihat ya. Baju aku tuh. Hari ini aku outfitnya simple aja. Celana panjang. Celana panjang. Pakai kaos, pakai sendal. Spill catokannya. Catokannya nggak dijual. Tahu walik bukan aci ya guys, tapi isinya full ayam tuh, isinya full ayam tuh. Kalian nggak mau beli, isinya ayam bukan aci. Kemana sih? Mau pulang ke Jakarta karena aku kangen semua anak-anak aku, kangen Dior, kangen Butter, kangen sama Soyu. Wadaw, malam-malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa bila kau di sini. Tuk sekedar menemani, tuk melintasi langit. Aduh, males banget. Aduh, ada Ryan Chaleng. Oh my god, ada Ryan Chaleng. Yang ada teman aku yang udah ente pani deh, nggak ente pani. Yay. Dulu dia pani, sekarang udah nggak pani. Nggak tahu karena mungkin udah tua bangka kali ya. Biar ada ala Lisa. Iya kan Alisa. Say la Lisa love me. Tiap hari catokan. Tergantung mood sih. Kalau misalnya aku lagi mau catokan, aku catokan. Tapi kalau lagi gak mau catokan, ya enggak. Tergantung dulu kayak mau kemana. Terus janjian sama siapa. Terus mau jalannya sama siapa. Gitar, beb. Tiket pramugari gue. Terima kasih. Ih, demi Allah, demi Allah. Awas, jangan bunuh diri pakai catokan ke lidah lu. Aku bukan teman kamu kok, yang nggak ada duit, udah nggak ada uang, terus bingung bayar cicilan, terus pengen bunuh diri, say. Oh, takut. Untung cicilan aku nggak banyak, jadi aku nggak mau bunuh diri. Untung uang aku, tabungan aku banyak, jadi aku nggak mau bunuh diri deh. Aku kan masih dipakai sama siapa-siapa. Aku bukan udah nggak dipakai sama siapa-siapa. Aku masih kok dipakai sama siapa-siapa. Karena aku tidak pernah mematok harga mahal. Ajay. Cicilan lu kan buat berlak. Si Kaleng mulai anjing. Aku kan nggak ini apa? Aku kan nggak mematok harga mahal karena aku tahu kualitas aku segimana, jadi biar orang yang hargain aku mahal, jadi bukan aku yang menghargain diri aku mahal. Terus udah nggak dipakai lagi deh, stres deh, mau bonsai deh, aduh. Makanya say lu disenggol mulu. Iya, makanya biarin aja.
kan kelihatan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik kan. Kalau yang baik itu masih dipakai, yang tidak baik itu udah hempas. Jadi banci kok nanggung-nanggung. Ya gimana dong? Harus kayak gimana gue? Harus kayak gimana dulu? Bunuh diri itu takut proses matinya tuh, takut. Ya makanya. Bikin tetong dong, coya. Udah belum sih rambut gue tuh, gue kadang suka inse deh. Mail pakai merek apa catokannya, nggak tahu catokannya merek apa. Kamail nggak sama Kaniki, enggak, gue di Bali. Kenapa ya? Jangan nyariin yang nggak ada di sebelah gue ya. Mail lidah tindik juga kah? Udah. Udah tindik. Gitu guys. Jadi kalau kalian itu, kalau misalnya kalian tahu kualitas kalian dan kualitas kalian itu bagus, kalian itu jangan menghargakan diri kalian itu mahal. Jadi biar orang aja yang melihat, oh dia hasilnya bagus nih gitu, hasilnya bagus nih. Terus yaudah deh, dia nggak patut dibayar kecil, dia harus gede gitar. Sudah deh. Jual diri ya kak di Bali? Iya sayang, iya. Karena aku takut, aku nggak mau bunuh diri, jadi aku harus jual diri. Cong apa hidung kayak ondeng, takut ah, ngeri banget ondeng. Hidungnya tinggi banget. Jadi, lama lagi anjing ini jam. Oh masih jam 4 sih. Kan pesawat boarding cuma jam 5.20 kan. Tapi masih lah. Masih bisa dari sini ke bandara. Boarding 17.20. Jadi aku jalan dari sini. Ondeng hidungnya bengkak, Ciong. Iya kan? Aduh. Hidungnya bengkak, Ciong. Kayak cancer jatuhnya tuh hidung. Biar kayak enes-enes mat-mat. Outfit aku, kalian mau lihat gak outfit aku hari ini? Bandara. Annyeong. Aku lagi jadi anak baik-baik. Aku pakainya celana panjang. Aku pakai ripped jeans. Terus I make a t-shirt, oversized shirt. And I make a sunglasses. This one from the Gentle Monster. And my phone 14 Pro Max 1 terabyte. And then ya gitu deh. Gila gue keren banget ya, dilihat-lihat ya. Kaleng, lu jujur deh. Jadi guys, dulu Rian Kaleng itu sempat suka sama gue. Gue pernah nolak dia. Dulu Rian Kaleng itu sempat ngejer-ngejer gue tau. Rian Kaleng itu dulu ngejer-ngejer gue. Kacamatanya beli di Pasar Tanah Abang ya? Pasar Palmerah sayang. Jari lo kenapa kayak melingkar jenong? Maksudnya kayak melingkar jenong. Jari gue kayak melingkar jenong. Maksudnya gini. Mending gue jangan bunuh diri dong.
kan kamu cicilannya nggak banyak-banyak banget. Itu tatonya RCTI apa? Jadi aku tuh dulu kan aku kan terlahir dari RCTI, cuman aku singkat. Terus apa namanya? I-nya tuh belum. Oh, oke, lu gaya. Iya. Nggak ada ya Rian, jangan ngomong macem-macem ya. Apaan nggak ada? Nggak ada nama laki RCT, mana ada? Dulu Rian ngejar-ngejar gua, bener-bener ngejar definisi, gua dikejar-kejar anjir. Aku gay. Oversize lengannya kecilin itu lengannya. Lengan aku mah kecil tuh. Lihat deh. Tuh. Ini lengan aku tuh kecil banget tuh. Tuh lengan aku tuh kecil, guys. Enggak gede. Jangan ngegosipin dia ah. Nanti kalau ngegosipin dia di sini nanti senangan lagi. Enggak ah. Ganti ah. Tipe pacar Mail penjaga rumah hantu nah. Kaleng lu apa sih kaleng? Kok ada Rian kaleng doang tapi nggak ada tulisannya? Rian siapa sih adanya Rian Jombang? Sama, sama. Rian itu apa? Entepani, Rian Tepani. Yey. Nah, iya ketawa. Apa? Kalau Rian Jombang itu kan gay yang ngebunuh-bunuhin. Nah, Rian Kaleng ini dia itu sepupunya. Sama gay juga, Rian ini gay. Rian mantannya Kamail. Enggak, dulu dia ngejar-ngejar saya, tapi sayanya enggak mau. Belum tahu mas gede, iya makanya. Belum tahu mas gede, lu kaleng. Wah, kalau lu tahu mas gede, kayaknya lu bakal di hotel ini berbulan-bulan deh. Where's my piercing? Kalau main punya babe yang ewong aneh-aneh coach coy. Mail pakai Green DR. Itu apa? Aku nggak ada apa itu apa sih? Green DR itu apa? Guys, kayaknya aku mau ganti deh piercingan aku. Ganti aja kali yang bulat aja kali ya. Makanya jangan pakai filter dong. Ini nggak pakai filter anjing. Di mana pakai filter? Letak filternya sih monyet. Main artis favorit siapa? Artis favoritnya siapa? Artis apa nih? Kan artis banyak. Itu kan pakai yang bulat. Cuman kayak bulat ini tuh udah kekecilan gitu loh. Cuman aku lah. Mail pengen lihat, jangan pakai filter live-nya. Nggak pakai filter, Esya. Nih, kita pakai filter. Nah. Tuh. Ini aja. Dah, ini aja ngeblur. Nih, baru. Ini ngeblur. Nah.
Aduh, pacar aku ngirimin foto Nela. Bercanda. Ini blue sky nih. Ini blue sky. Nah, ini blue sky. Ini blue sky nih. Nih, blue sky. Ini yang biasa. Ini apa namanya? Gua lupa. Ini yang bewokan. Gini aja kali ya. Udah gini aja. Ya hilang jenggot gue. Hilang jenggot gue. Parfumnya apa kau hari ini? Aku pakai hari ini pakai parfum lo extend cuma demi Mas Gede. Iya. Karena besok dia libur. Hari ini dia libur. Aku hari ini pakai parfum ini aja. Hermes Twilly. Udah mau habis, jadi sampai Jakarta kita beli lagi. Berapa duit itu? 1, berapa gitu? 1 juta lebih deh kayaknya. Atau juta lebih, Twilly Hermes. Iya benar. Belum makan ya Il? Enggak, aku sengaja gak mau makan karena aku mau makan awe di bandara. Aku tuh kalau di bandara tuh kayak mager gitu lah. Ya Allah, semoga gak delay ya Allah. Apa kita beli parfum aja di bandara? Apa aku beli parfum aja kali ya di bandara? Nggak ada bedanya yang di lain-lain, cuman kan ini maunya ke bandara, mau ke bandara. Beli parfum aja kali ya, yang 2 jutaan aja. Flight jam berapa? Flight jam 5.20. Ini baru jam 16.10. Udah say goodbye, udah dong. Dia tadi dia nginep. Dia baru bangun tadi jam 1:30. Nginep deket airport, Kak. Lumayan deket Jimbaran. Makanya santai. Nginepnya di Jimbaran.
kita sekarang. Guys, kalau ada yang ngomongin aku apa-apa, aku nggak peduli sama sekali, jujur. Jujur banget ini mah. Aku sangat amat tidak peduli, jadi biarin aja orang mau ngomongin aku apa, mau ngomongin aku apa. Aku orang yang sangat amat tidak pedulian sebenarnya. Ya, gue lupa. Ya. Sudah. Kita waktunya pulang. Bye-bye, guys. Ya, jadi orang mau ngatain gue apa, mau ngatain gue apa, kek. Gak apa-apa, biarin aja. Hidup-hidup mereka. Berarti kalau ada yang ngomongin gue, berarti hidupnya mereka itu kurang menarik. Jadi makanya dia gak, kalau ceritain hidupnya dia, gak menarik. Makanya dia ngomongin gue, bener gak? Bye-bye.